اشرقت نفسي بنور من فوهها. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله ومصليا مسلما على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan seakidah rahimakumullah, kami pagi ini bersama dengan santri-santri Ma'had Asyid Muhammad Alawi Al-Maliki berada di Puncak Bromo. Harapannya mudah-mudahan rehlah tafakkuriyah yang rutin kita laksanakan satu bulan sekali ini, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memang kami sengaja memprogramkan di pondok pesantren kami setiap satu bulan untuk rehlah tafakkuriyah ke tempat-tempat wisata, agar kami berikut santri-santri bisa mentafakkuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Karena memang kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk mentafakkuri ciptaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati seorang mukmin yang sejati, Allah berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Termasuk tanda-tanda seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang pandai, seorang mukmin yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang senantiasa mentafakkuri ciptaan Allah taala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Hari ini kita rehlah tafakkuriyah di Puncak Bromo, maka tafakkur yang pertama bisa kita ambil dari rehlah ini, dari perjalanan ini, di hadapan kita ada gunung yang namanya Gunung Batok. Kalau tadi saya tanya kepada masyarakat sekitar di Gunung Batok ini, katanya ini sekitar 2400 kaki di atas permukaan laut. Nah, tafakkur yang pertama yang harus kita ambil dari gunung ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa gunung yang terlihat dalam pandangan kita ini sejatinya yang tidak terlihat, yang menjadi penopangnya itu jauh lebih tinggi. Oleh karena itu kita di dunia seperti itu. Ketika kita menjadi orang yang sukses, maka sebetulnya di balik kesuksesan kita itu ada banyak orang-orang yang menjadikan kita sukses. Mereka-mereka lah yang menyebabkan kita sukses, yang tidak boleh kita lupakan jasa-jasa mereka. Sebagaimana gunung ini akan runtuh jika tidak ada kaki gunungnya yang menopang masuk ke dalam bumi. Bahkan mungkin yang tampak di permukaan bumi ini tidak seberapa dengan yang menjadi penopang yang masuk ke dalam bumi. Oleh karena itu ini harus kita tafakkuri. Kita di dunia ini ketika oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang sukses, maka ketahuilah bahwa di balik kesuksesan kita pasti ada orang-orang yang mendukung kita, yang mengantarkan kita kepada kesuksesan yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita melupakan mereka, maka sama seperti gunung ini yang tidak memiliki penopang, akan runtuh, akan hancur. Seperti itu kita, kalau kita melupakan jasa-jasa orang-orang yang menjadi sebab kesuksesan kita, maka tunggulah kehancuran kehidupan kita, maka tunggulah keruntuhan kesuksesan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa digolongkan hamba-hambanya yang senantiasa mentafakkuri ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita termasuk
kepada apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.